bernama Dewi Distrating sama Kiki. Kita lagi ada di jalan menuju Cameron Highland. Jadi karena kemarin tiba-tiba nemu ada hotel murah meriah, jadi kita pergi ke Cameron hari ini. Dan kalau kita lihat jalanannya, kiri ke kanan agak-agak jalan menuju puncak, tapi mudah-mudahan nanti nggak hujan nih di jalan. Perjalanan dari Kampar ke Cameron itu sekitar 1 jam ya. Bisa 1 jam? 2 jam. Karena kita juga ngelewatin jalan jalan lama kita sebutnya. Jadi jalan ini adalah jalan yang dibikin sebelum tol. Jadi agak-agak meliuk-liuk, tapi pemandangannya seru. Coba kita lihat pemandangannya ya. Belokannya belokan-belokan tajam kayak gini nih. Tuh liatin. Kanannya. Untung kita nggak tukang mabok. Kalau tukang mabok mesti bawa antimo ini. Banyak jual pete di jalanan karena pete itu hasil-hasil pertanian para orang asli sini. Jadi di Cameron Highland ini banyak pemukiman orang asli, which is orang setempat yang biasanya masih tinggal di hutan-hutan atau di tepi-tepi hutan gitu. Jadi inilah jalan. Aduh. Kita udahan dulu ya, jalannya soalnya agak-agak meliuk-liuk. Sampai ketemu nanti. Hari ini kita ada di Rata Iskandar. Lagi kayaknya aku ingat dulu ya, banyak mobil-mobil di jalanan nih. Keisengan kita hari ini akhirnya nyampe lah kita di Rata Iskandar. Jadi kita on the way ke Cameron Highland dan kita ngelewatin jalan lama. Jadi kita sekarang ada di Rata Iskandar, yaitu waterfall yang cantik banget. Cari jalan balik dulu ya.
udah masukin daerah Pahang, kita sekarang ada di Ringlet. Jalannya masih belok-belok. Tajam banget kan belokannya. Gitu deh. Jadi ini akan terus begitu sampai kita di atas. Kebayang gak kalau misalnya weekend ini ramenya kayak gimana, dan macet dan belok-belok begini. Ngeri. Stop. Yeah, let this car pass. I just park this to stop the full lane up to. Uh-huh. Don't need anything. Then I'm going down. It's raining, but the water is dry. Water is dry? I mean, the river is dry. No, I'm sure it's been raining. Turun dulu cari makan siang di Cameron Valley Tea House. Rame walaupun bukan weekend, tapi tetap rame banget. Just amazing. Can you imagine weekend? I wouldn't bother to come to any of these tea houses. Okay. Rame, terus kenapa enggak rame?
karena selalu rame GM atau enggak ya. Jadi tadi sih masih lumayan gak rame, sekarang udah rame banget. Jadi mendingan kita bergerak. Terima kasih sudah nonton video kita hari ini. Kalau kalian suka konten-konten kita, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu ketemu kita di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi!